maksimal. Luar biasa. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Awaluddin Usman di channel Jamspot. Pada kesempatan kali ini saya mau tes akurasi ini GTX Tactical ya, unit yang paling terfavorit di tahun 2023 ini, bahkan di tahun 2022 deh. Gitu. Ini unit paling terfavorit lah pokoknya, GTX Tactical itu ganteng pokoknya mah ya. Ini pesanan Om yang jauh di sana, ini di NTB ya. Beliau tidak mau disebutkan namanya. Ini beliau inden dari bulan Juli. Soalnya dari bulan Juli inden GTX itu kan 2-3 bulanan ya. Juli, Juni, Juli, Agustus, September. September mau ke Oktober itu unit sudah selesai. Cuma beliau ingin memakai laras Alpha Barrel. Nah, sedangkan Alpha Barrel pada saat bulan Oktober itu belum datang ya, masih dalam proses di Rusianya gitu. Nah, pas bulan November ini baru datang, mungkin berarti jadi indennya ini 4 bulan lebih ya. Tapi ya beliau menyetujuinya karena beliau ingin memakai laras Alpha Barrel ini ya. Ini kita tes di jarak 103 meter. Luar biasa, ini sangat jauh sekali. Ini kita di luar lapangan. 103 meter, kita lihat groupingnya segimana. Terus nanti di sana ada kaleng mimis juga, ada kaleng mimis seperti Hercules, GS ya. Terus di sana juga ada tutup aqua. Tutup aqua yang kecil ya, yang 600 mili itu. Kita coba apakah bisa dapat apa enggak. Ini menggunakan memakai mimis BST MK2 yang 14 grain ya, 14 grain dengan speed 990 fps. Luar biasa ya. Untuk spesifikasi nanti kita jelaskan di akhir ya. Nah, ini kita pakai handphone side camnya biar jelas ya. Soalnya kalau pakai GoPro itu agak kurang jelas karena nggak bisa di zoom ya. Oke, ini sudah kita nyalakan ya. Nanti kita perlihatkan. Ini mimis ini BST MK2 14 grain. Kita bikin dulu titik ya di sini. Tadi sih udah di cross pada angin 2200 ya. Ini kita isi di 2900. Apakah masih di cross atau ada perubahan? Gak jauh ya dari cross, soalnya ini angin agak semeliwir ke kanan nih. Nah, mungkin kedengaran di mic. Oke, anginnya gede nih. Kedengaran gak di mic? Ini pasti ke kanan nih. Pasti ke kanan. Oke. Gila, masuk di kanan, eh. Masuk ke lubang yang di kanan. Misalnya angin ke kanan ya. Agak ke atas tuh ya. Agak ke atas nih. Balik lagi ke kanan. Berarti tadi mimisnya gak kurang ya. Tah. Mungkin kedengaran nih mik, anginnya sangat besar sekali ke kanan. Wih, gila ini lihat ya. Rapat gini. 103 meter. Wow. Luar biasa. Ini kita tanpa ragu, tanpa jepit, tanpa apa ya. Jadi posisi udah jelas, kita harus benar-benar lurus. Karena kemiringan unit sedikit aja, udah pasti perubahannya jelas ya. Tutup aquanya jatuh, kena getaran tembok. Udah berapa kali ya, udah banyak ini sepertinya saya nembak. Oh ya, oh ini di sini dulu aja. Masih di sana. Wah, itu ada tekukur. Ayo, sini loh tekukur. Ah, enggak, dia hinggap di sana. Nah, kita ke kaleng mimis. Nah, ini kaleng mimisnya ya. Kaleng mimis tuh, ini bekas tembakan-tembakan yang tadi ya. Kaleng mimis QS nih. Mantap. 103 meter. Satu ya,
Wah, dua. Luar biasa ini emang. Tiga. Mantap. Empat. Telah terus ya. Mantap sekali. Mantap. Ini ada tutup aqua. Kita cobain ya. Tutup aqua tuh kecil. Ya, kita coba aja. Kena nggak kena ya jangan ketawain. Tutup aqua itu kecil ya. Masih mending kaleng mimis. Kalau kaleng mimis ya sama tekukur. Gedean tekukur kan. Ini tutup aqua. Apa tutup apaan ya? Kok kecil banget ya. Angin agak ke kanan. Kita agak ke kanan kan. Gak dapet, susah. Tuh akuanya kecil, miring lagi. Ntar kita cari yang agak menonjol biar gak yang miring ya. Wey! Tutup aqua. Satu ya. Ah gila. Mantap ini bener. Angin ke kanan. Ke kanan nih. Nah, ya dapatnya cuman tangkainya, uy, atasnya doang. Tapi kena tuh. Tadi kan ada yang muncrat ya. Duh, gak tahu di mana perkenanya. Tapi yang pasti mah udah rapat sih ini. Tuh, mana ya? Kita ganti. Jangan yang itu. Posisinya gak enak itu. Nah ini nih. Yeay, malah itu kena getaran. Berarti dari tadi udah kena ya. Sampai mau jatuh. Di sisi. Ya ini mah kita tes-tes aja ya. Tutup aqua tuh susah banget. Mana yang itu gak jelas bekasnya di mana? Ini semang ngasih challenge tuh yang gak kira-kira lagi. Oh, dia agak di kiri ternyata. Ada asapnya kebulnya. Itu kita bawa kiri ya. Ah, gak kelihatan, uy. Mana penasaran, susah banget ini. Tar, kita lihat dulu groupingnya. Pada perubahan. Oh, jadi di kiri jauh ya. Anginnya udah 2400. Jadi itu di sini. Lumayan sih kena angin ya. Nah, miring ya. Tapi nggak jelas sih. Susah aqua tuh. Kena gak sih? Di kiri jauh. Sebentar ya. Tuh, masuk lagi di sana ya. Berarti dot satu. Satu, dua, atas. Ini anginnya nih. Kanan kiri oke soalnya. Dot satu, dua, atas. Satu, dua, atas. Ah. Pusing. Satu, dua, atas. Mang itu teh keras kayaknya udah kena gitu. Tutupnya kok yang ini masih susah, weh.
Di paku. Di satu. Tadi baru dapat satu, Mang. Tapi kaleng udah semua. Ini mah intermejo aja ya. Ah, pusing, guys. Kecil banget tutup aku tuh. Ya Allah. Tapi saya penasaran, guys. Soalnya yang tadi yang satu bisa ya. Tuh, masuk lagi. Karena saya penasaran. Gak apa-apa, ini video panjang aja ya. Kita isi angin lagi di 3000 ya. 2900. Nah, kita jero ulang. Sekarang kita nempel. Tutup aqua. Kita lihat dulu perkenaan. Kita harus tahu ya, kalau tiap perubahan angin itu pasti ada perubahan. Kiri kita jero aja. Oke, tiga kali aja di sini dulu ya. Nah, angin sudah semelibir lagi nih. Oke, berarti itu yang ke atas jelek ya. Lah, ini kecil banget. Ah, susah, guys. Kali lagi ya. Astagfirullah, susah banget. Mang gila, ih. Tuh kuat. Ah. Dapat. Apapun. Ini guys, ini intermezzo aja ya. Ini tetap akuat kecil. Jarak 100 meter di tele itu. Kalau untuk tekuk kurma ini udah jelas mantep ya. Tadi kaleng bisa aja, wah. Gak ada miss. Ini mah gua merasa tertantang aja sama si Umang ini dipasang tetap aku gara kerjaan lagi nih. Ah. Oh. Udahlah, daripada nanti satu lagi yang dapat. Tidak panik, kopi dulu. Bener. Ternyata saya kurang ngopi. Aduh, ya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oke, okay. Gila. Tiga tutup aqua. Yang satu, oke. Okay. Mungkin kebetulan atau gimana. Yang mau keduanya tadi kita isi dulu angin. Matiin dulu ya. Kita isi dulu angin, lalu akurasi kembali lagi ke sedia kala seperti tadi di awal. Dan tadi nggak lama kita jero lagi, terus yang kedua langsung dapat, dan yang ketiga langsung dapat. Jadi groupingnya itu sangat benar-benar rapat sekali. Wah, luar biasa Alpha Barrel. Alpha Barrel Rusia ya. Nggak kalah dengan Lotter Water Polygon lah. Ini wajib menjadi saingannya banget ini. Keren-keren. Terima kasih buat Om yang jauh di sana, yang di NTB, yang sudah memberikan kepercayaannya kepada saya, yang sudah bersabar indenya dari bulan Juli sampai sekarang. Insya Allah sebentar lagi kita akan proses pengirimannya, karena ini juga masih ada yang harus kita tes ya Om. Mungkin itu aja, karena masih ada yang harus saya, oh ya lupa saya, ini untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasi GTX ini, pesanan beliau, ini tuh memakai laras Alpha Barrel alur 6 ya, poligon alur 6 dengan panjang 69 cm, panjang utuhnya itu 73 cm, tapi dipotong depan belakang menjadi 69 cm. Ini OD 16 ya, OD 16. Dan untuk tabungnya ini beliau memesan memakai tabung DWM, tabung komposit DWM dengan kapasitas angin ini tuh bisa mampu 3200 PSI atau 3000 PSI ya, amannya di titik itu ya. Dan untuk regulnya beliau memesan regul Aufar ya. Kemarin tuh yang awal tuh pengennya Aufar B, cuman lagi kosong dan adanya itu Aufar BR. Ya, sebenarnya sama aja B sama BR itu. Cuman kalau BR itu artinya B tapi rotari. Jadi dia bisa berputar. Jadi untuk posisi V-nya itu bisa diputar. Nah, seperti regulator ninja seperti itulah.
Kalau B kan enggak, kalau B itu seperti paintball, jadi kita harus bubut-bubut lagi. Kalau ini enggak ya, bisa berputar. Ini kita kasih output di 2000 ya, 2000 PSI. Dan untuk kesininya chamber GTX seperti sedia kala, seperti biasanya kita review kan. Nah, beliau juga ini memesan hand grip laminate. Cocok banget ya, warnanya lapisannya hitam, merah, dan ada abu-abunya. Ini list merahnya ini yang bikin cakep dengan hitamnya. Luar biasa. Ini bahannya impor ya, laminasi impor. Cocok dah, pokoknya mah jadi ganteng maksimal. Dan untuk sininya ini seperti biasa ya, ini as popornya PNP dengan laut taktikal, lipatan impor ya. Dan untuk popornya kita mau pakai popor Python. Luar biasa ini. Terima kasih banyak Om yang sudah mempercayakan unitnya kepada saya dan bersabar menantikan unitnya. Insya Allah kita akan segera kirimkan. Dan ini karena masih ada yang harus saya tes. Dan tadi kita intermezzo ketutup aqua ya. Itu jangan dijadikan acuannya, tapi itu dijadikan kelebihan. Itu ibaratnya bonus dari saya, akurasi seperti itu. Luar biasa ya aqua. Tutup aqua ini jarak 100 meter. Iya lupa. Saya belum memperlihatkan jaraknya ya. Lupa-lupa. Astagfirullahaladzim. Nanti dikiranya saya tes di jarak 30 meter lagi. Aduh, enggak ya. Saya tuh paling anti untuk jarak ya. Paling anti bohong untuk jarak, oke? Kita selalu memperhatikan video ini tanpa terputus dari awal. Kalian harus bisa memperhatikan seperti itu. Ini kita cek jarak memakai Sigsaware BDX 1000 kilo ya. Ini harganya tuh second. Ini barang langka, ini bisa sampai 6-7 jutaan. Namanya barang langka, enggak ada patokan harga ya. Gila. Saya ini dapatnya aja susah, mau ditawar 10 juta nggak akan dibeli ini saya. Mana, entar dulu, lurusin dulu itu ya. Nah, tuh yang hitam. Entar dulu, nah ini ya. 102,8. Nah, ini spesialnya tuh ada MOA-nya ya. Mantap. Sebenarnya yang kemarin juga yang Paragon itu yang dari Vector juga sama ada MOA-nya, tapi ini lebih sadis lagi gitu. Soalnya ini dari Eropa ya. Oke, kita matikan. Ini sangat-sangat luar biasa ini. Bagi yang pecinta long range ini benar-benar sangat dibutuhkan menurut saya ya. Jadi lebih simpel, jadi kita tinggal cek derajatnya udah ada, angin kanan kirinya ada, MOA atasnya juga ada. Luar biasa pokoknya. Dan ini nggak saya jual ya. Mau ditawar berapa juga nggak akan. Soalnya gak ada lagi, susah ini nyarinya yang 1000 BDX. Soalnya ini desainnya sudah discontinue. Oke, kita balik lagi ke unit. Terima kasih buat Om yang jauh di sana yang sudah mempercayakan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton channel Jamspot, yang selalu mensupport channel Jamspot. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan selalu usahanya. Amin. Karena masih ada yang harus saya tes, terima kasih banyak. Kita lanjut ke video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam dari Bandung. Jamspot, GTX Taktika, ganteng maksimal, luar biasa. Jangan lupa ngopi.